Lalu seorang ulama, iaitulah saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya diberi gelar dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menjelaskan tentang ayat 31 surah An-Nisa ni. Beliau pun mengatakan, Al-Kabirah, dia kata, Al-Kabirah ni macam saya sebutkan tadilah, besar. Kullu zambin khatamallahu binarin. Bagi setiap dosa-dosa besar itu, tidak lain tidak bukan. Khatamah tu maksudnya pengakhiran. Macam kita sebut su'ul khatimah kan, husnul khatimah kan. Bila kita sebut dia jumpa perkataan khatamah tu, maknanya dia akan tamat. Kesudahan dia itu, dah tak ada dah pilihan lain, itulah akhirnya. Khatamahullahu binarin, kata Ibn Abbas, pengakhirannya hanyalah dengan api neraka. Ini kita tak nak. Au ghadabin, ataupun kalau tak dengan ancaman neraka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan kepada dia kemurkaan. Au la'natin, ataupun laknat. Jangan main-main bila dah kena laknat. Allah laknat, maknanya seluruh penghuni langit dan bumi juga melaknat dia. Ni yang kita takut ni, puan-puan. Au azabin, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya siksa. Jadi jangan pula kita yakin, dah sentuh Kaabah tu, maknanya Allah setujulah dengan LGBT katanya kan. Kita pun, haa lo, dah mengaji kat Masjid Al-Falah pula tu. Berapa, seminggu berapa kali kat sawah kelas? Ha. Dah nampak memang jantan, memang jantan lah. Panggil-panggil sis lagi buat apa? Rasa akidah ni. Kita macam menerima. Ini sebenarnya terperangkap dalam badan jantan ni. Perempuan ini. Ianya, ya sis. Kita bersetuju dengan apa dosa yang dia buat. Itu dosa akidah tu. Jangan main-main, puan-puan. Dosa akidah ni akhir zaman berlaku di hujung tangan dan juga hujung lidah kita. Sis, sis. Apa benda? Yang buat pula tu anak kita punya. Kita duk baca-baca komen orang. Nampak macam kenal. Anak kita punya. Mak kena cakap lah. Kakak, kita screenshot. Apa kakak cakap ni? Lah, dia dah bahasakan diri dia sis. Tak boleh kakak dia ni lelaki. Lah, kesian lah kat dia mak. Dia macam keliru. Tapi betul lah mak. Dia sentuh Kaabah tak kena azab pun. Maknanya Allah bersetujulah dengan LGBT ni, perbuatan dia ni. Boleh masuk raudhah dengan berpakaian macam tu. Apakah Allah itu buta? Kalau perempuan bersetuju, seumpamanya kita kata, betul lah, Allah tak turun azab pun, apakah Allah itu pekak, tidak mendengar perbuatan mereka ini? Kalau kita bersetuju, maknanya kita telah melakukan dosa akidah, mensyirikkan Allah pada sifat dan asma-Nya. Amin. Kita ingat dosa besar ni syirik, sembah berhala je. Akhir zaman ni Rasulullah kata, lebih ramai manusia umat aku nanti. Ya, aku akan rasa kesal bila aku panggil dia nak minum dekat telaga Kausar. Malaikat Jibril berdiri kat sebelah aku. Ya Rasulullah, kau tak tahu apa dia buat lepas kematian kau. Itu yang kita takut ni. Kan? Saya cakap ni sebab saya takut untuk diri saya juga.